والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا أشفي إلى مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال المسن رحمه الله تعالى وأعلم نفع في أمه في دار امين ويجب dan wajib. Wajib di sini maksudnya ayus tara tu disalatkan. Disalatkan fi tuhril mahali di dalam suci tempat. Di dalam mensucikan tempat. Sobul ma'i, ya. Yeah kalau kita ingin bersihin tempat suciin tempat yaitu ya, wajib oleh menuangkan air alal maghsulil mutanajisi atas air ya atas yang dibasuh yang terkena najis Ya, ya wajib Ya, artinya maksudnya disyaratkan di dalam mensucikan tempat syaratnya apa? Disyaratin apa? Disyaratkan menuangkan air, dituangin air atas yang dibasuh, yang terkena najis. Ya. Umpama ya. Ini terkena najis nih apa nih? Ini sesuatu ini terkena najis kita tuangin tuang ya. tuh syaratnya menuangkan air kita tuangin ya air ya. kenapa mesti dituangin menjadi syarat karena airnya sedikit nanti lanjutan itu karena airnya sedikit jadi mesti dituangin umpama ini yang kena najis nih ini yang terkena najis syarat Enggak boleh nggak di, boleh dibalik ini dimasukin ke dalam umpama ini kecil ya ya ini umpama dimasukin ke dalam nggak bisa ini karena najis masukin ke dalam nanti airnya jadi najis karena apa? airnya sedikit ya ketika airnya sedikit maka menjadi syarat menuangkan air iya hmm. gitu apalagi syaratnya wa adamu ainin najasatin fihi dan disyaratkan lagi tidak ada ain najis padanya ya, pada yang dibasuh itu jadi sebelumnya ain najisnya dibuangin dulu ya. ini kalau kita mau baca wa udima ainun najasatin bisa aja gitu ya nah kita topin aja kesana, ke sana ke adamu Ya, jadi disaratin, Ain najisnya itu enggak ada. Walau ma'fuwan anha. Sekalipun najisnya dimaaf. Ya. Mesti enggak ada dulu tuh ain najisnya. Baru dituangin. Sekalipun najisnya najis yang dimaaf. Sekalipun. Ah ini disaratin menuangkan air itu kanal maudunak kula apabila ada air itu kurang daripada dua kula ini kalau airnya kurang dari dua kula seperti air ini ini air sedikit tapi air ini mutlak nih ini air suci menyucikan. Yeah. Jadi dia kalau kita ini pengen bersihin, kita harus tuangin. Ya, kita tuangin, enggak boleh kita celupin. Jadi syarat. <tuh> Fa in waradatin najasatu alaihi tanajjasa bimulaqatiha Fa in waradatin najasatu maka jika datang oleh najis najisnya datang nih. Ini umpama. Ini najis. Ini benda yang kena najis. Datang ke air, airnya kurang dari dua kula ke sini. Kita celupin ke sini. tanah jasa tanajjasa bimulaqati maka menjadi najis ia ya, dengan sebab bertemunya. Menjadi najis ia ya, si air dengan sebab bertemu ini. Benda yang kena najis begitu walau tahara ina'an ada ra'a ma'a ala hawa fa ba'da izala jirmin najasati fi walau tahara dan jika kalau dia mensucikan dia pengen suci ini apaan ina'an akan bejana suatu tempat dia pengen mensucikan Jikalau ia ingin mensucikan inaan suatu tempat bejana ada ro, ma, maka dia putar-putarkan akan air itu ala hawa atas tepi-tepiannya ya, sisi-sisinya ba'da izalati itu pun setelah menghilangkan jirmin najasati minhu ya benda najis padanya bentuk najis bentuk najis daripadanya umpama ya ini bejana ini berjana, ini namanya bejana ya umpama nih maaf maaf ya di dalam ini ada kotoran ayam umpama ada kotoran ayam umpama nah, pertama kita harus bersihin dulu najisnya kotoran ayamnya harus hilangin dulu. Jadi ain najisnya harus hilang dulu. Udah hilang baru taruhin air kocok-kocok. Bahasa gitu kocok-kocok. Bersin sisinya. Bersih, buang sin, buang. Udah na suci. Gitu. Umpama nih, gelasnya kosong ya. Ada tapi ada kotoran ayam, dan ee ayam pertama eh, ayamnya kita hilangin dulu bersihin dulu jadi ain najisnya itu menjadi syarat ya harus tidak ada ain najis hilangin ain najisnya udah hilang nah, baru kita ya ambil air bersih taruhin air kocok kocok buang tiga kali dah buang, buang. jadilah bejana ini suci kalau umpama ain najisnya masih ada di situ, kita kocok-kocok-kocok, nggak belum bersih, ya belum bisa, masih najis. Ya, jadi jikalau dia ingin, dan jikalau dia ingin membersihkan, walau, walau toh dan jikalau dia ya, yeah. ingin membersihkan inaan akan bejana ada rol ma maka dia putar-putar akan air itu ala hawa faihi atas atas tepi-tepinya ba'da izalati jirmin najasati minhu setelah menghilangkan bentuk najis daripadanya dari tempat itu fa in lam Ya fa in lam yazulil jirmu yazul ya. Hmm -hmm. Kalau zala yazalu lam yazal itu maknanya senantiasa. Kalau lam yazul yazul maknanya tidak gitu. Seperti ini. Fa in lam yazulil jirmu maka jika tidak hilang gitu. Maka jika belum hilang belum maka jika belum hilang jirmu gitu, Kau ngatin, maka tidak, maka jika senantiasa jirim, oh, enak ya. ya. <laughs> entar gitu. nah, biasanya ada gini, ada korinahnya di bawah. Fa'in lam yazunil jirmu. baca kitab biasanya begitu. Nanti ada, oh ini berarti begini, ada kesambungannya biasanya entar, ada kesamaannya. Fa in lam yazul jirmu tanajjasal ma'u li istiqranihi ma, ma an najasati fil inai fa in lam yazul jirmu maka jika ya bentuk najisnya itu belum hilang ha ta gitu tanajjasal ma'u maka menjadi najis air itu karena belum dihilangin tuh jirimnya masih ada <laughs> Kenapa listik rohrihi ma'an najasati inai? Karena tetapnya dia, ya, air itu bersama najis pada bejana. Jadi harus dihilangin dulu jirim najisnya. Baru di ya, bersihin, ya. Pakai air bersih. Amal maul kasiru ah, tadi tu air sedikit sekarang ada pun air yang banyak. Fala farqofi ibainak kauni iwari dan alal maalil mutanajisi aula. Amal maul kasiru ada pun air yang banyak air yang banyak air yang dua kula atau lebih. Fala farqo maka enggak ada perbedaan fi padanya bainak kauni di antara keadaannya. Air itu waridan alal mai datang air itu atas tempat seperti ini tadi datang atas tempat ini tempat umpama kita bersihin ya al mutanajisi atas tempat yang mutanajis aula atau tidak ya berarti apa bendanya datang kepada air karena apa airnya banyak airnya banyak kalau oh, air sedikit ini mah umpama nih airnya banyak umpama gitu dua kula atau lebih kayak kali kan airnya banyak, kalau gitu, ya kolam renang airnya banyak tapi kalau orangnya banyak ya sesek kalau renang sesek sesek kolomnya luas tapi orangnya banyak juga, hampir sesek. Semuanya pipis. Gimana tuh? <laughs> Kalau begitu hemat saya sebaiknya jangan dah ya. Ya. Fa in ada maka jika ia memasukkan sesuatu yang terkena najis jadi mutanajjisa beda dengan najisun beda ini maka jika ia memasukkan akan sesuatu yang terkena najis fihi padanya padanya ailma qalili maksudnya pada air yang sedikit dimasukin dimasukin ke air yang sedikit dia masukin sesuatu yang terkena najis padanya pada yang sedikit nih ini air sedikit ya yeah. ini air sedikit dia masukin eh. Nih ini air sedikit dia masukin benda yang terkena najis ini benda ini kalau terkena najis namanya muta najis. kalau najisnya namanya najis beda Mutan najis dengan najis ya yeah. Ini kadang jadi obrolan najis loh, As jangan begitu ya orang dikata najis, jangan, ini nggak boleh, ya najis, jangan, jangan ngomong sembarangan ya, suci loh, ya. <laughs> jadi, jangan sembarangan ngomong, jangan ya. Nah, jadi benda najis dengan sesuatu yang najis dengan mutan najis beda nah, ini ini benda terkena najis tadinya suci kena najis namanya mutan najis ya najisnya itu umpama kotoran ee -e binatang itu namanya naj najis gitu. ini sesuatu yang kena najis namanya mutan najis ya umpama dia dimasukin ke dalam air yang sedikit nih suci menyucikan ini air tapi dia ya benda yang terkena najis dijatuhin ke sini apa yang terjadi lam yathur al mutanajjisu maka sesuatu yang terkena najis itu tidak menjadi suci enggak menjadi suci dia Kenapa? karena di dalam membersihkannya tidak memenuhi syarat tadi syaratnya ma'i alal itu syaratnya itu dan menjadi najis oleh air itu dan yang bertemu dengan air itu ya sesuatu yang ketemu air itu yaitu bendanya Bendaknya jadi najis, airnya jadi najis. Fala yutahiru ghairahu. Maka dia tidak dapat mensucikan akan yang lainnya. Kenapa? Fala yutahiru ghairahu. Maka dia si air itu enggak bisa mensucikan akan yang lainnya. Tuh, lidafi karena lemaknya karena dia sedikit lemah. Orang kalau sedikit kan lemah. Air begitu juga. Ya, wa taghayyuri dan karena berubahnya dia. Nah, karena dia bisa, ya. karena dia karena berubahnya. Karena bisa berubah. Karena dia berubah. Ya, orang pun begitu kalau udah berubah udah jelek dah, lemah dah intinya. Air begitu sama. Berubah dia. wala budda min asri saubi minal bauli wa nahwihi qabla wad'ihi fil ina'i wala budda enggak boleh enggak min asri saubi daripada memeras baju minal bauli dari sebab kencing jadi diperas wa nahwi dan seumpama diperas qabla wad'ihi sebelum meletakkannya fil ina'i di dalam bejana jadi jangan tu. celana ya, habis kencing lepek-lepek ditaruh aja <laughs> ini kalau udah punya anak nih ya. <laughs> lepek-lepek ditaruh aja ini diperas dulu ya hatta ya ya zula aneh dan saya katakan ada korina biasanya nih ketemu nih ya Uh, jadi tepat tadi bacanya uh, adalah lam yazul bukan lam yazal gitu ya. biasanya begitu kalau kita baca kitab tuh ada korinaknya oh ini begini berarti ini begini bacanya berarti begini bacanya hatta yazula jirmun najasati bi aisul ya yeah. jadi Enggak boleh enggak daripada memeras baju dari sebab kencing dan seumpamanya seumpama kencing sebelum meletakkannya itu baju di dalam bejana hatta yazula ya sehingga hilang jirmun najasati sehingga hilang bentuk najisnya ya sehingga hilang. Jadi sampai hilang bentuk najisnya. Bi ukurannya dengan sekira la ya baqa la taboko tidak tersisa rutubatun tanfasilu oleh bahasa yang terpisah. Netesnya itu. Ya, enggak netes berarti ya. Demak yang terpisah, bahasa yang terpisah, enggak netes dia. Berarti sampai kering. Sampai kering jangan ada bahasa yang terpisah jangan masih netes paham tuh tapi kalau kita nggak begitu kenapa air kita banyak air kita banyak lain lagi air kalau air banyak lain lagi langsung aja ya bersih lah air kita banyak Ya kan, kalau bicara ini sedikit. Bi khilafi ma lau ya. Subba alaihi min nahwi ibrakin Dengan lain bi eh, khilafi dengan lain dengan lain hal ya, dengan bersalahan sesuatu lau subba jika dituangkan alaihi di atas sesuatu itu min nahwi ibrakin dari seumpama ibrik kendi dituangin. Fa innahu la yustaratu asruhu maka sesungguhnya itu tidak disyaratkan memerasnya. Ini umpama ibrik tuangin aja. Walaupun airnya sedikit enggak masalah. Walaupun ini 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 ya sesuatu baju yang terkena najis belum dipres enggak masalah. Dituangin. fa innahu la yushtaratu asruhu maka sesungguhnya tidak disyaratkan akan memerasnya qumlas safi sebelum menuangkannya kama sebagaimana annahu bahwasanya la yustaratu asruhu ba'dal ghusli bahwasanya tidak disyaratkan akan memerasnya setelah dibasuh ya tidak disyaratkan memerasnya setelah dibasu, ya udah dibasuh menggilasin lagi ya. nggak disaratin tuh untuk memerasnya kenapa udah dibasuh berarti udah bersih itu ya Allah alam wajib besok tentang istibro insyaallah